Hina Kelana. bar 66. Kecapi, catur, tulis, lukis. Tanpa bicara yang Buntian terus mendekati meja batu itu. Ia ambil satu biji hitam dan ditaruh pada titik 6 sampai 3 menurut hitungan garis, lalu menaruh satu biji putih pada titik 9 sampai 3, menyusul pada titik 6 sampai 5 ditaruhnya satu biji hitam. Dan pada titik 9 sampai 5 ditaruhnya pula satu biji putih Dan begitu seterusnya tanpa berhenti sehingga mencapai biji ke-66 Dan pertarungan kedua pihak semakin sengit Hek cuma menyaksikan permainan itu sehingga keringatnya bercucuran Diam-diam Leng Ho Tiong sangat heran Kalau melihat hian-tian yang dalam waktu singkat saja telah mengubah air membeku menjadi es Betapa tinggi lekangnya dapatlah dibayangkan. Sebaliknya, permainan catur hanya urusan kecil saja, tapi toh begini menarik perhatiannya sehingga dia sampai berkeringat. Hal ini menandakan betapa pek acuh tergila-gila pada permainan catur demikian. Rupanya hiang Buntian justru mengetahui kegemarannya itu, maka serangannya juga ditujukan kepada kelemahannya ini pula. Sesudah biji ke-66 tadi, Sampai lama sekali Hiang Buntian tidak menaruh lagi biji caturnya Saking ingin taunya Hek Pek Chu menjadi tidak sabar Cepat ia menanya, bagaimana lagi langkah berikutnya di Disinilah letak kuncinya, sahut Hiang Buntian Kalau menurut pendapat Ji Cheng Cu sendiri Bagaimana seharusnya langkah ini Hek Pek Chu berpikir sampai lama dan menggumam sendiri Langkah ini, ya, memang rada repot Kalau disambung kurang kuat jika terputus lebih celaka lagi. Wah, ini, ini, begitulah sambil memegang satu biji hitam dan diketok-ketokan perlahan di atas meja batu, tapi sampai sekian lamanya tetap tidak mampu menjalankan biji caturnya. Dalam pada itu Tan Jing Sing dan Leng Ho Tiong masing-masing sudah menghabiskan belasan cawan anggur. Melihat air muka Hek Pek cuma makin lama makin menghijau, segera Tan Jing Sing berkata, Tong Lao Heng, ini kan problem tumpah darah, masakkah benar-benar kau hendak memikin ciko tumpah darah? Bagaimana langkah selanjutnya harus dijalankan, lekaslah kau katakan terus terang saja, baiklah, kata Hiang Buntian. Biji ke-67 ini harus ditaruh di sini, habis berkata ia terus menaruh biji hitam pada titik silang 7-4. Plak, mendadak Ahek Pek Cu menabok keras-keras pahanya sendiri dan berseru, bagus. Langkah ini memang benar sangat bagus. Langkah ini sudah tentu sangat bagus. Ini kan catur istimewa seorang juara seperti Lok Long Hau, ujar Hiang buntian tersenyum. Tetapi kalau dibandingkan dengan langkah ajaib Nini Dewi Lesan itu akan berbeda jauh pula. Kira bagaimana jalannya langkah ajaib Nini Dewi itu? Coba lakukan, Tanya Hek Pek Chu Silakan Ji Cheng Chu memikirkannya, kata Buntian Hek Pek Chu lantas peras otak lagi, tapi sampai lama sekali ia merasa posisi sudah jelas kalah Betapapun sukar untuk balas menyerang lagi Katanya kemudian, jika langkahnya memang ajaib Manusia biasa seperti kita mana dapat memikirkannya Harap Tong Lau Heng jangan jual mahal lagi, coba lakukan Langkah ajaib ini memang benar, hanya dapat dipikirkan oleh malaikat dewata, kata Buntian dengan tertawa. Sebagai seorang pemikir, sudah tentu Pek cumahir menjajaki perasaan pihak lawan. Melihat Hiang Buntian tetap tidak mau mengatakan problem catur itu secara terus terang, sehingga membuatnya tidak sabaran. Diam-diam, ia menduga orang Sitong ini pasti mempunyai sesuatu keinginan, maka ia lantas berkata. PDF by Kai Jusi Lau Heng, aku takkan terima dengan percuma jika Kak Sudi menjelaskan problem catur ini kepadaku. Diam-diam Leng Ho Tiong juga mengira jangan-jangan Hiang Bun Tian tahu ilmu Hian Tian Chi Hek Pek Cu itu akan mampu mengobati penyakitnya. Maka Sang Toa sengaja mengatur jalan untuk mohon pertolongannya. Di luar dugaan Hiang Buntian lantas bergelak tertawa dan berkata, Chai He dan Hong Hiante sekali-kali tiada sesuatu keinginan terhadap keempat Cheng Chu, ucapan Ji Cheng Chu barusan ini menjadi terlalu menilai rendah kami berdua, maaf, jika begitu akulah yang telah salah omong, kata He Pek Chu sambil memberi hormat. Sambil membalas hormat, Hiang Buntian berkata pula, Kedatangan kami berdua ke BWE Chong sini sebenarnya hendak bertaruh sesuatu dengan keempat Cheng Chu, bertaruh sesuatu Hek Pek Acu dan Tan Jing Sing menegas berbareng. Bertaruh tentang apa begini, kata Hiang Buntian. Aku bertaruh bahwa di dalam BWE Chong ini pasti tiada seorang pun yang mampu menangkan hal Hian Teku ini dalam hal ilmu pedang, serentak Hek Pek Acu dan Tan Jing Sing berpaling ke arah Leng Utiong. Tiong. Air muka pek cu tampak adem ayam saja, sebaliknya Tanjing Sing tuntas bergelak tertawa dan berseru, "Care bagaimana kita akan bertaruh jika kami kalah?" Demikian kata Hiang Buntian, "Maka lukisan ini akan kami persembahkan kepada Si Cengcu." sembari bicara ia terus menanggalkan buntelan yang terikat di punggungnya. Dibukanya buntelan itu, isinya ternyata dua buah gulungan. Waktu satu gulungan itu dibentang Kiranya adalah sebuah lukisan kuno yang tertera tanda pelukisnya Hoan Koan di zaman Song. Lukisan itu adalah lukisan pemandangan, sebuah gunung menjulang tinggi menembus awan, goresannya tajam, warnanya indah. Biarpun Leng Ho Tiong tidak paham seni lukis juga lantas tahu bahwa lukisan itu tentulah lukisan yang hidup dan bermutu. Benar juga, mendadak Tan Jing Sing berteriak, Aiii pandangannya lantas tidak terlepaskan dari lukisan itu. Sampai agak lama kemudian baru berkata pula, ini benar-benar lukisan asli Hoan Kuan di zaman Song. Dari, dari mana kau memperolehnya hiang buntian hanya tersenyum saja tanpa menjawab, perlahan-lahan ia menggulung kembali lukisan itu. Nanti dulu tiba-tiba Tan Jing Sing mencegahnya sambil menarik tangan Hiang Buntian dengan maksud agar lukisan itu jangan digulung dulu. Tak terduga, baru saja tangannya menyentuh lengan Hiang Buntian, seketika terasa suatu arus tenaga dalam yang kuat tapi halus telah mencurah keluar dan menggetar pergi tangannya, waktu ia memandang Hiang Buntian, tampaknya seperti tidak tahu apa-apa dan masih tetap menggulung lukisannya. Sungguh tidak kepalang heran, Tan Jing Sing, Walaupun sentuhan tangannya dengan lengan hiang Buntian terjadi dengan sangat perlahan, tapi tenaga dalam yang timbul itu jelas adalah lekang yang amat tinggi. Bahkan tenaga yang timbul itu cuma sedikit saja. Diam-diam ia sangat kagum, segera ia berkata, "Pengelau Heng, kiranya ilmu silatmu sedemikian hebat, mungkin tidak di bawahku." Si Cheng Chu memang suka bergurau," ujar Hyangbuntian. Buntian, kecuali ilmu pedang. Keempat Cheng Chu di sini terkenal memiliki sesuatu ilmu tunggal yang tiada tandingannya. "Aku, Tong Hao Akim, hanya seorang keroco saja. Mana aku berani dibandingkan dengan Si Cheng Chu mendadak?" Tanjing Sing menarik muka. "Katanya, mengapa kau mengatakan kecuali ilmu pedang?" Memangnya ilmu pedangku tidak masuk hitungan hiang Bun buntian hanya tersenyum dan tidak menanggapi. Ia berkata, bagaimana jika kedua cengcu melihat lagi sebuah tulisan habis itu ia lantas membentang pula suatu gulungan yang lain, kiranya adalah sebuah tulisan yang ditulis dengan kerucau, rumput. Di sini dimaksudkan tulisan corak coret dengan goresan yang hidup. Hi, hi, hi! Tan berulang-ulang mengeluarkan suara heran mendadak ia terus menggembor Samko. Samko, ini dia jiwa mesti kamu berada di sini saking keras suara menggembornya sampai-sampai daun, pintu dan jendela ikut tergetar, debu pasir sama bertebaran dari atap. Karena jeritan yang sekonyong-konyong itu, Hiyang Buntian dan Leho Tiong juga ikut terkejut. Maka terdengarlah dari jauh ada suara jawaban orang, ada apa gemar-gembor, membikin kaget orang saja Samko seru tanjing sing pula jika kau tidak lekas datang sebentar kalau orang telah menyimpan kembali barangnya tentu kau akan menyesal selama hidup ah tentu kau menemukan sesuatu tulisan palsu apa apa bukan kata orang itu kini suaranya sudah berada di luar pintu ketika tirai pintu tersingkap masuklah satu orang pendek gemuk kepalanya botak kelimis dan menghilap licin tanpa seujung rambut pun Tangan kanan memegang sebuah pit, pensil besar, bajunya berlepot tanbak, tinta hitam. Begitu berada di dalam, sekonyong-konyong ia melotot sambil menahan napas, serunya seperti orang menemukan sesuatu yang ajaib, haah, ini memang Ben, benar tulisan asli Tiokiu di zaman Tongtiao, benar-benar tulen, tidak mungkin. Tidak mungkin palsu tulisan yang bergaya corat-coret itu memang sangat berani dan bebas sehingga mirip seorang tokoh ilmu silat sedang mengeluarkan ginkangnya yang tinggi dengan gerak geriknya yang gesit dan lincah. Karena gaya tulisan itu bercorat-coret, maka di antara sepuluh huruf paling banyak hanya satu huruf saja yang dikenal Leng Ho Tiong. Dilihatnya di bagian akhiran tulisan itu banyak diberi tanda stempel, di antaranya adalah pejabat-pejabat tinggi pemerintah, maka dapat diduga tulisan itu pasti bukan sembarangan tulisan. Maka terdengar Tan Sing memperkenalkan, ini adalah Sam Kotut Pitong, si kakek pensil gundul. Ia pakai julukan demikian disebabkan wataknya yang gemar akan seni tulis sehingga beratus-ratus pensil telah terpakai sampai gundul. Jadi bukan disebabkan batok kepalanya yang kelimis, hal ini perlu diterangkan supaya tidak salah paham, dengan tertawa Leng Ho mengiakan. Dilihatnya Tut Pitong itu sudah mulai menggerakkan pensil di tangan kanan dan sedang menggores naik turun mengikuti contoh tulisan itu. Air mukanya seperti orang mabuk dan mirip orang linglung. Terhadap Hiang Bun Tian dan lengho utiong Tiong yang berada di situ sama sekali tak ambil peduli. Sampai-sampai ucapan Tan Jing Sing tadi juga tidak digubris olehnya. Mendadak hati Leng utiong Tiong tergetar, pikirnya, Perbuatan Hiang Toa aku ini mungkin telah direncanakan sebelumnya. Aku masih ingat ketika aku bertemu dengan dia di gardu tempo hari, agaknya dia sudah membawa buntelan demikian di punggungnya, tapi lantas terpikir lagi, buntelannya waktu itu belum tentu tersimpan dua gulungan lukisan dan tulisan ini, bisa jadi untuk mengusahakan penyembuhan penyakitku, di tengah jalan ketika menginap di hotel dia telah keluar membeli atau mencurinya. Ya, besar kemungkinan hasil curian. Benda mestika yang tak ternilai ini kemana dapat pembelinya dilihatnya gerakan pensil tut itu mengeluarkan suara mendesir-desir perlahan, betapa tinggi lekangnya jelas mempunyai keunggulannya masing-masing bersama hek pek cu. Ia berpikir pula, penyakitku ini akibat perbuatan tokok laksian serta put kek taisu, tapi lewekang ketiga cengcu ini agaknya lebih tinggi pula daripada tokok laksian dan putkei, boleh jadi toa cengcu mereka itu jauh lebih lihai lagi daripada ketiga temannya ini. Kalau ditambah dengan hiang toa ko, dengan kekuatan lima orang mungkin dapat menyembuhkan penyakitku. Semoga mereka tidak banyak membuang tenaga murninya, sebelum tut itong selesai corat-coret mencontoh sui itiap, contoh tulis, yang diperlihatkannya itu, mendadak Hiang Buntian terus menggulungnya dan disimpan kembali ke dalam bundelannya. Tut Pitong memandang bingung kepada Hiang Buntian, sampai lama sekali baru bertanya, tukar apa Hiang Buntian menggeleng, jawabnya, tidak ditukarkan dengan apapun juga, 28 jurus cokoh tahiyat ithoat. Ilmu tulis menutup cu demikian Tut Pitong memberi penawaran. Tidak boleh berbareng hek pek, Acu dan tanjing Sing berseru. Boleh saja, mengapa tidak boleh ujar Tut Pitong. Jika aku dapat memperoleh sui tiap tulisan asli Tokyo ini, maka aku punya 28 jurus tutukan itu boleh dikata tidak ada artinya lagi, tapi yang buntian juga lantas menggeleng dan berkata, "Tidak boleh, jika begitu mengapa kau perlihatkan tulisan itu kepadaku?" tanya Tut Pitong dengan rada asran. Ya, anggaplah aku salah. Boleh Samcengcu anggap pula seperti tidak pernah melihatnya saja," ujar Hiyang Buntian. "Sudah selesai dilihat, mana boleh dianggap tidak pernah melihatnya," kata Tut. "Itu apa?" Samcengcu benar-benar hendak memiliki tulisan asli Tio Kiu ini. Buntian menegas. "Untuk ini tidaklah susah, asalkan Samcengcu bertaruh sesuatu dengan kami, bertaruh hal, -hal apa?" tanya Tut. Itong cepat, Samko." Tan Jing Sing lantas menanggapi, orang ini agaknya rada sinting. Dia mengatakan hendak bertaruh bahwa di dalam Dewa Chang kita ini tiada ilmu pedang seorang pun yang mampu menandingi sobat Hang dari Ho Asan ini. Kalau ada orang yang mampu menangkan sobat ini, lalu bagaimana? Tanya Tut Itong. Jika di dalam Dewa Chang ini, tidak peduli siapa saja yang mampu menangkan pedang di tangan saudaraku Hang ini, maka Cai Hai akan mempersembahkan sui tiap tulisan asli Tio Kiyu ini kepada Sam Cheng Chu dan menghadiahkan lukisan asli Hoan Koan tadi kepada si Cheng Chu, Juga akan kuturunkan 30 problem catur dari berbagai jago catur yang pernah kulihat itu kepada Ji Cheng Chu, dan bagaimana dengan tol aku kami, apa yang akan kau persembahkan kepadanya tanya Tut Ito? Untuknya Hang Hian Teku ini telah menyediakan suatu buah musik menabuh kecapi yang tiada bandingannya. Judul kitab itu adalah lagu Xiao Go Kang Ou", Hina Kelana, kata Hiang Buntian. Tidaklah apa-apa Tut Pitong bertiga mendengar nama judul lagu Hina Kelana, tapi lengho Ho Utyong yang amat terkejut, ia heran dari manakah Sang To mengetahui kitab yang dimilikinya itu? Dalam pada itu Hek Pek Chu telah berkata, meski kami tidak tahu di mana letak kebagusan kitab lagu kecapi itu, tapi melihat barang taruhan yang lain seperti catur, tulisan, dan lukisan yang kau sebut itu, maka lagu kecapi itu tentunya juga lain daripada yang lain. Sebaliknya kalau di dalam Bwe Chong kami ini ternyata benar tiada seorang pun yang mampu mengalahkan Hang Heng Teh. Lalu apa yang harus kami pertaruhkan kepadamu Tan Jing Sing lantas menyela dengan tertawa, Chang Heng ini mahir teori perarakan, tentu ilmu pedangnya juga sangat tinggi. Cuma usianya masih terlalu muda, masakah betul di dalam BWE Chong kita ini tiada seorang pun yang dapat menandingi dia? Hehe, he, sungguh menertawakan, karena Leng Hau Tiong sudah berjanji sebelumnya dengan Hiang Buntian akan menurut segala apa yang diatur oleh Seng Ako, tapi sampai di sini ia pun merasa keterlaluan ucapan Hiang Buntian tadi, padahal tenaga dalamnya sudah punah. Mana mampu menandingi jago-jago kosen di BWE Chang ini? Maka dengan rendah hati ia lantas berkata, Ah, Tong to aku memang suka berkelakar, sedikit kepandaianku yang tak berarti mana berani dipertandingkan dengan para cengcu yang hebat, dengan tertawahi yang buntian menyambung, kata-katamu yang rendah hati ini memang perlu diucapkan, kalau tidak, tentu orang akan menganggap kau terlalu angkuh dan sombong, Tuk seakan-akan tidak ambil pusing terhadap ucapan mereka berdua, ia komat kamit menggumam sendiri, Rupanya sedang mengulangi isi tulisan Tio Kiu yang membuatnya kesengsem dan lupa daratan. Tiba-tiba ia berkata pula kepada Hiang Buntian, Hi, coba kau membentang pula tulisan itu, asalkan Sam Cheng Chu sudah menang, pasti Sui tiap ini akan menjadi milikmu, sekarang hendaklah jangan terburu-buru dulu, jawab Hiang Buntian dengan tertawa. Sebagai ahli catur, Hek Pek dengan sendirinya adalah ahli pikir pula, Sebelum menang sudah mesti memperhitungkan kekalahan dulu, maka ia bertanya pula, jika benar-benar di dalam BWE Chong kami ini tiada seorang pun yang mampu mengalahkan saudara Hang ini, lalu pertaruhan apa yang harus kami berikan sudah kami katakan bahwa kedatangan kami ke BWE Chong sini tidak untuk minta sesuatu benda atau mohon sesuatu urusan, jawab Hiang Buntian. Tujuan Hang Hian hanya ingin saling belajar ilmu pedang dengan Jago Kosen yang berada di puncak ilmu silat seluruh jagat sini. Jika secara kebetulan kami menang, seketika kami mohon diri, kami tidak menginginkan barang taruhan apa-apa. Oh, jadi saudara Hang ini hanya ingin mencari nama saja ujar Pek -pe Chu. Ya, memang sebatang pedangnya sekaligus mengalahkan Kang Lam Si Ye -u, Peristiwa ini sudah tentu akan tersiar di seluruh Kangou. Ah, Ji Cheng Chu telah salah sangka, kata Hyang Bun Tian sambil menggeleng. Pertandingan ilmu pedang di sini, tak peduli pihak mana yang menang dan kalah. Jika ada satu kata saja dibocorkan keluar, biarlah aku dan Hong Hiante mati tak terkubur, anggap saja sebagai manusia rendah melebihi binatang. Bagus, bagus Rutan Sing. Ucapanmu harus dipuji. Kamar ini cukup luas. Biarlah aku mulai bertanding sejurus dua dengan saudara Hong. Dan mana pedangmu datang ke BWE Chong sini mana kami berani membawa senjata sahut Bun Tian tertawa. Segera Tan Jing Sing menggembor pula, ambilkan dua pedang ada suara orang mengiakan di luar, kemudian Ting Tian dan si Leng Wi masing-masing membawa sebatang pedang dan diaturkan ke hadapan Tan Jing Sing. Tan Jing Sing ambil sebuah pedang itu dan berkata, yang ini berikan padanya si menghiakan, Wei Lalu pedang itu diaturkan ke hadapan Leng Ho Tiong. Hal Hian kata Hiang Bun Tian, ilmu pedang keempat Cheng Chu di sini terkenal maha sakti. Asalkan kau dapat belajar sejurus dua saja sudah tidak habis-habis kau gunakan selama hidup ini. Melihat keadaan sudah tidak mungkin dihindarkan lagi, Terpaksa Leng Ho Tiong menyambuti pemberian pedang itu. Sekonyong-konyong Hek Chu berkata, nanti dulu, Said. Taruhan yang dikemukakan Tong Heng ini adalah di dalam BWE Chong kita tiada seorang pun yang mampu mengalahkan Hang Heng itu. Ting Tian juga mahir main pedang, ia pun penghuni BWE Chong ini, maka tidak perlu Said mesti tampil ke muka sendiri, dasar juru pikir, Hek Pe, Cu menjadi sanksi mendengar tantangan Hiang buntian yang semakin galak dan yakin benar pasti akan menang itu. Tiba-tiba ia mendapat akal membiarkan Ting Tian maju untuk menjajal Leng Ho Tiong lebih dulu. Ia pikir Ting Tian berjuluk Rit Ji Tian Tiam, pedang kilat k satu, ilmu pedangnya juga sangat liai, kedudukannya di BWE Chang juga cuma kaum hamba saja. Andaikan kalah juga tidak merugikan nama baik Bwe Chang. Sebaliknya sampai di mana kehebatan ilmu pedang Hang Ji Tiong ini akan segera ketahuan. Tanpa pikir yang buntian lantas menjawab, ya, benar. Asalkan ada orang di dalam Bwe Chang ini mampu menangkan ilmu pedang Hang Hian Teku, maka kami akan dianggap kalah, memangnya juga tidak perlu keempat Cheng Chu mesti maju sendiri. Ting Heng ini di dunia kangau berjuluk Ji Jitian Kiam, betapa cepat gerak pedangnya jarang ada bandingannya. Nah, Hian Te, tiada jeleknya jika kau belajar kenal dulu dengan It Jitian Kiamnya Ting Heng, dengan tertawa Tan Jing Sing lantas melemparkan pedangnya kepada Ting Kian sambil berkata, Awas, jika kau kalah akan kudenda kau minum tiga mangkuk arak, Ting Kian membungkuk tubuh memberi hormat sambil menangkap pedang itu, Kemudian ia berkata kepada Leng Ho Tiong, orang Siting mohon belajar ilmu pedang Chuan Hang yang lihai seret, segera ia mendahului melolos pedangnya. Leng Ho Tiong juga lantas melolos pedangnya, sarung pedang ditaruhnya di atas meja batu tadi. Ketiga Cheng Chu dan Ting Heng, seru Hiang buntian, kita harus bicara di muka, pertandingan ini hanya mengenai ilmu pedang dan tidak boleh mengadu tenaga dalam, ya, sudah tentu, Cukup asal tertutul saja, lantas berhenti," kata Hek Pek Chu. "Maka Hiang Buntian sengaja pesan Lengho Tiong, 'Hang Hiante, jangan sekali-kali kau mengeluarkan tenaga dalam. Bertanding ilmu, pedang tergantung kebagusan tipu serangan masing-masing. Hipang hoa sampai kalian sangat terkenal di dunia persilatan. Jika kau menang dengan mengandalkan tenaga dalam, biarlah dianggap kita yang kalah.' Diam-diam, Lengho Utiong tertawa geli." Padahal Seng aku Ako mengetahui dia tiada punya tenaga dalam sedikit pun, tapi sengaja menonjolkan tenaga dalam untuk memojokkan pihak lawan. Segera ia menjawab, "Jika Xiao Tem mengeluarkan tenaga dalam tentu akan ditertawai ketiga Cheng Chu dan Ting Hang serta Si Heng, sudah tentu sama sekali aku tidak berani menggunakannya." Hong Hyante tidak perlu terlalu rendah hati agar tidak seakan-akan kita kurang mengindahkan keempat syempul di sini, kata Hiang Buntian. Bahwasanya Cihisin Kang Ho Asan, Pei, kalian adalah lekang yang amat lihai dan jauh di atas lekang kosan paiku. Hal ini cukup diketahui kawan-kawan bulim. Nah, Hong Hyante. Hendaklah kau berdiri di tengah kedua bekas tapak kakiku ini dan jangan sampai tergeser keluar. Dengan berdiri di sini bolehlah kau coba-coba ilmu pedang Ting Heng. Habis berkata ia lantas menyingkir ke samping, maka tertampak di atas jubin lantai telah tercetak dua bekas tapak kaki yang dalamnya dua tiga senti. Rupanya sewaktu bicara tadi diam-diam ia telah mengerahkan tenaga dalam sehingga jubin hijau yang cukup keras itu telah dicetak mentah-mentah dua bekas kaki. Hek Cu Pitong dan Tanjing Sing serentak bersorak memberi pujian. Mereka mengira hiang buntian sengaja pamer kepandaian, Tak taunya dia mempunyai maksud yang lain. Kiranya Hiang Bun Tian sengaja membangga-banggakan lekangnya Leng Ho Tiong lebih tinggi daripada dia sendiri. Sekarang ia pamerkan lekangnya sendiri pula agar orang mau percaya bahwa lekang Leng Ho Tiong sudah pasti jauh lebih hebat lagi. Dengan demikian pihak lawan dalam pertandingan nanti tidak berani sembarangan menggunakan tenaga dalam untuk mencari penyakit sendiri. Apalagi Hiang Buntian mengetahui kemahiran Lengho Utiong selain ilmu pedang boleh dikata tidak ada yang istimewa Dengan tetap berdiri di bekas tapak kakinya itu akan dapat pula menyembunyikan kelemahan-kelemahannya yang lain Diam-diam tingkian menjadi gusar mendengar Hiang Buntian suruh Lengho Utiong tetap berdiri di dalam bekas tapak kaki itu untuk melawannya nanti Walaupun demikian karena merasa dirinya tidak sanggup menginjak Jubin meninggalkan bekas, mau tak mau ia terperanjat juga atas kelihayan tenaga yang buntian. Pikirnya, jika mereka berani datang menantang keempat Cheng Chu, sudah tentu mereka bukan kaum kerocok. Asalkan aku mampu bertanding sama kuatnya dengan dia sudah cukup menyelamatkan nama baik noceng, Cheng, Hendaklah maklum bahwa di waktu mudanya dahulu Ting Tian berwatak sangat sombong sehingga banyak mengikat permusuhan dengan jago-jago Kang Ou. Kemudian ia ketemu batunya sehingga mencari hidup sukar dan minta mati pun tidak mudah. Dalam keadaan kepepet, syukur ia telah ditolong oleh Kang Lam Si Ye U. Karena itulah ia rela menghamba di Bwe Chang. Kegarangan di masa yang lalu juga telah lenyap sekarang. Begitulah Leng Ho Utiong lantas melangkah maju dan berdiri di dalam bekas tapak kakinya Hiang buntian Tian itu, katanya dengan tersenyum, silakan mulai, Ting Heng maaf kata Ting Kian, tanpa sungkan-sungkan lagi segera pedangnya menebas, ser, selarik sinar pedang tahu-tahu telah berkelebat lewat dengan amat cepatnya. Meski sudah belasan tahun ia mengasingkan diri di BWE Chang, tapi kepandaian dahulu ternyata tiada sedikit pun berkurang. Namun Toko Kiu Kiam yang telah diyakinkan Leng Ho Tiong itu adalah ilmu pedang yang tiada bandingannya sejak dahulu sehingga sekarang. Dengan ilmu pedangnya itu Toko Kiu Rei pernah malang melintang di seluruh dunia dan tak terkalahkan, bukan saja tak pernah kalah, bahkan sampai hari tuanya, orang yang mampu menandingi sepuluh jurus saja jarang terdapat. Akhirnya Toko Kyu Pei wafat dalam kekosongan jiwa dan ilmu pedangnya itu melalui Hang Jing yang telah diturunkan kepada Leng Ho Utiong. Ilmu pedang angka satu yang menjadi kebanggaan Ting Kian itu setiap gerak serangan selalu berkelebat seperti sambaran kilat sehingga membuat orang yang melihatnya belum belum sudah gentar lebih dulu. Tapi baru sekali saja Hit Ji Tian Kiam itu dikeluarkan, Segera Leng Ho U Tiong dapat mengetahui tiga titik kelemahan di dalamnya. Ting Kian ternyata tidak buru-buru melancarkan serangan, pedangnya hanya menebas Kian kemari seakan sungkan kepada pihak tamu, tapi maksud tujuannya adalah hendak membuat silau Leng Ho U Tiong agar sukar menangkis serangannya yang menyusul. Tak terduga ketika sampai pada jurus kelimanya, Leng Ho telah melihat ilmu pedangnya itu sudah ada 18 titik kelemahan. Segera ia berkata, maaf berbareng pedangnya lantas menuding miring ke depan. Tatkala itu Tingkian sedang menebaskan pedangnya secepat kilat dari kiri ke kanan, jarak ujung pedang Leng Ho masih ada satu meter jauhnya, namun gerakan Tingkian itu menjadi seperti mengantarkan tangan sendiri ke ujung pedang lawan. Gerakan tingkian itu teramat cepat dan sukar untuk dihentikan secara mendadak. Lima orang penonton yang menyaksikan di samping itu adalah jago-jago kelas wahid semua. Saat itu tangan Hecktek Chu sedang memegangi sebiji catur, segera ia bermaksud menyambitkan biji catur itu untuk menyelamatkan tangan tingkian dari ancaman pedang Lengho Utiong tapi lantas terpikir olehnya jika sampai dia ikut turun tangan ini berarti dua orang melawan seorang dan B.W.H. yang jelas di pihak yang kalah. Karena rasa ragu-ragu itulah saat mana jarak pergelangan tangan Kian sudah makin mendekat dengan sambaran ujung pedang Lengho Utyong, hanya tinggal belasan senti jauhnya. A.I.I.I. Selengwi menjerit khawatir. Siapa duga? Pada detik yang menentukan itu mendadak Lengho Utiong memutar perlahan tangannya sehingga ujung pedang menegak. Plak, tangan Ting Kian terbentur pada batang pedang yang rata itu sehingga tidak terluka apa-apa. Ting Kian sampai melenggong, baru dia sadar bahwa pihak lawan telah sengaja memberi ampun padanya sehingga sebelah tangannya tidak sampai terkutung. Seketika ia berkeringat dingin, ia membungkuk tubuh dan berkata, banyak terima kasih atas kemurahan hati Hang Tai Hiap Leng Ho U Tiong membalas hormat dan menjawab, ah, engkaulah yang mengalah melihat Leng Ho U Tiong sedikit memutar pedangnya Sehingga Ting Kian terhindar dari tangan terkutung, diam-diam Hek Pek Chu, Tut Pitong, dan Tan Jing Sing menaruh kesan baik padanya Segera Tan Jing Sing menuang secawan arak, katanya, Hang Heng Te, ilmu pedangmu sangat bagus Terimalah secawan suguhanku, terima kasih, sahut lengho Tiong sambil menerima suguhan itu terus ditenggak habis. Tan Jing Sing juga mengiringi minum satu cawan, lalu menuangi cawan lengho Tiong pula dan berkata, Hang Heng te, hatimu sangat baik sehingga tangan tingkian tidak sampai buntung, biarlah aku menyuguh lagi secawan padamu, ah, ini hanya secara kebetulan saja. Kenapa diherankan ujar Lenggo Tiong sambil menghabiskan pula isi cawannya. Tanjing Sing mengiring pula secawan, lalu menuang lagi secawan dan berkata, "Cawan ketiga ini kita jangan minum dulu, marilah kita main-main. Siapa yang kalah dialah yang minum arak ini." "Terang aku yang kalah" "Ujar U Utiong tertawa, 'Biarlah aku meminumnya sekarang saja. Jangan buru-buru seru, Tanjing Sing sambil menaruh cawan araknya di atas meja batu.' Ia ambil pedang dari tangan Ting lalu katanya pula, 'Hang hengte, silakan mulai lebih dulu.' Di waktu minum arak tadi, diam-diam U -diam Utiong sudah menimbang-nimbang. Dia mengaku mempunyai tiga keistimewaan, yaitu minum arak.' suka seni lukis, dan mahir ilmu pedang. Maka dapatlah dipastikan ilmu pedangnya tentu sangat lihai. Dari lukisan yang terpancang di ruang depan sana kulihat gorsannya rada mirip sejurus ilmu pedang yang terukir di dinding gua puncak koasan dahulu. Ilmu pedang itu memang sangat bagus, tapi aku sudah paham jalannya, tentunya tidak sukar untuk melayaninya, maka katanya sambil membalas hormat Harap si ceng Cu Sudi mengalah sedikit, tidak perlu sungkan-sungkan. Silakan kata Tanjing Sing, baik begitu. ho Tiong berseru, pedangnya lantas bergerak menusuk ke pundak lawan. Tusukan ini tampaknya gayat-gayot tak bertenaga dan tidak menurut ilmu. Pedang yang lazim belum pernah ada ilmu. Pedang di dunia ini terdapat jurus serangan. Demikian keruan Tanjing Sing melengat. Katanya, ini terhitung serangan apa pengetahuan Tan Jing Sing dalam hal ilmu pedang boleh dikata sangat luas. Telah diketahuinya Leng Ho Utiong adalah murid Ho Pei. Maka yang dia pikirkan sejak tadi adalah macam-macam tipu serangan ilmu pedang Ho Pei saja. Siapa tahu apa yang dimainkan Leng Ho Utiong ini ternyata sama sekali di luar dugaannya. Pelajaran yang diperoleh U Tiong dari hang jing yang kecuali toko kiu kiam yang tiada bandingannya itu dapat dipahami pula intisari dengan tiada tipu mengalahkan yang ada tipu dalam ilmu pedang. Asas ini tali temali dengan toko kiu kiam yang justru setiap gerakan dan setiap tipu serangannya sudah mencapai puncaknya itu. Maka gabungan dari kedua paham ini menjadi lebih hebat dan sukar diraba pihak musuh. Lantaran itulah Tan Jing Sing lantas melenggong begitu melihat serangannya yang aneh itu. Jika dirinya cepat menangkis toh rasanya sukar terjadi, dan karena tak bisa ditangkis, jalan satu-satunya bagi Tan Jing Sing adalah melangkah mundur. Waktu satu jurus saja Leng Ho Utiong mengalahkan Ting Kian tadi, meski Hek Pek Chu dan Tut Pitong diam-diam memuji kelihayan ilmu pedangnya, tapi juga tidak begitu heran, Sebab mereka anggap kalau Leng Ho Tiong sudah berani menantang ke BWE maka mustahil jika cuma seorang hamba saja tak bisa mengalahkannya. Tapi sekarang setelah menyaksikan sekali tusuk Leng Ho Tiong lantas mendesak mundur Tan Sing, mau tak mau mereka menjadi terkesiap.